Terima kasih Anda masih bersama kami. Freddy dan pemirsa, informasi yang satu ini penting untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena ibu-ibu kalau belanja, bapak-bapaknya ini pasti ikutan dan sambil nunggu biasanya. Yeah. Dan ibu-ibu yang suka diskon boleh merapat ke Pekan Raya Jakarta. Selain berburu barang diskon, PRJ juga bisa menjadi alternatif liburan Anda bersama dengan keluarga. Dan sejumlah pilihan produk dari busana hingga alat rumah tangga ramai diserbu oleh pengunjung. Ramai dan seru sekali situasi di Pekan Raya Jakarta atau PRJ pada sore hari ini, di mana kita melihat antusias masyarakat begitu tinggi untuk mendatangi Pekan Raya Jakarta yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta. Terlihat ini banyak sekali masyarakat yang datang bersama keluarga dan juga kerabatnya. Sangat menarik karena memang di sini banyak sekali aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti misalnya banyak tenan-tenan yang menjual makanan, begitu juga dengan berbagai macam produk yang dijual dengan harga yang cukup miring di Pekan Raya Jakarta. Dan saat ini saya ingin menghampiri salah satu pengunjung yang kelihatannya sudah berbelanja banyak nih pada sore hari ini. Selamat sore. Halo, sore. Mbak siapa nih? Mbak Mia. Mbak Mia sama? Michael. Oke, ini dari Mbak Mia dulu nih. Ini belanja apa aja nih? Saya lihat ada tentengannya nih. Oke, kita belanjanya sepatu, sendal, sama jajanan-jajanan aja sih Mbak. Gitu. Terus ini gimana nih, harganya cukup miring atau gimana dibandingkan yang dijual di mall gitu? Kalau dari saya sih cukup miring ya, karena kita di sini banyak diskonnya, terus beli satu gratis satu, terus jajanan-jajanannya juga bervariasi gitu. Dan memang kalau kita melihat di sini PRJ ini akan digelar sampai tanggal 16 Juli 2023. Dan memang di sini karena saking banyaknya orang, masyarakat yang datang, tentu saja kita tetap harus berhati-hati, tetap waspada, menjaga barang-barang bawaan, dan jangan sampai terpisah dengan anggota keluarga yang datang bersama dengan kita. Tika Beremau, Egy Agung, Jakarta.